menyampaikan saya hidup dengan Allah Panton. Tapi terbaik yang Bapak sebut ada Bapak Bupati yang dua minggu Bapak Akbar Isra. Terima kasih atas perhatian dari pemerintah melalui Pak Bupati, Pak Wakil dan melalui pemerintah yang ada di sini. Lalu ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bandung, Bapak Pelaksana Pria. Terima kasih perhatiannya. Ada Bapak Penewu, Pak Anton, dan segala jajaran yang tahu pada hari ini. Juga ada Bapak Kristoforus, Bapak Pembimas Katolik dari Provinsi DIY, lalu juga Bapak Jarot, Ketua RP3KD Provinsi DIY, lalu Mas Totok, Ketua Panitia acara kita saat ini, kemudian Romo Anton, Romo dan jajaran Dewan Paroki Sedayu, kawan-kawan di paroki-paroki di wilayah Kabupaten Bantul. Selamat pagi, dalam. Ada yang kita sebut? Sudah semua ya. Kalau kurang, saya minta keterangan kepada saya. Intinya, satu, bahwa kegiatan Pesparani atau Festival Pesparani ini adalah kegiatan yang sangat multi makna. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh panjenengan semua dengan kegiatan ini, karena memang multi makna. Untuk siapapun kena acara ini, untuk gereja, untuk kami, pasti kami berkepentingan karena ada pengembangan iman di sini. Untuk negara pasti juga sangat kena, karena yang datang ini pertama-tama bukan umat Katolik, tetapi masyarakat Katolik. Di masyarakat Indonesia yang beragama Katolik yang direngkuh oleh negara melalui Kemenak, melalui pemerintah, melalui lembaga-lembaga publik di Indonesia. Maka terima kasih kepada para pangarsel negara melalui kabupaten ini yang telah memberi perhatian kepada umat Katolik yang adalah juga warga negara Indonesia. Kita beririsan, saya melayani umat Katolik, menjadikan melayani masyarakat Katolik. Dan ini luar biasa, kita kena saat ini. Acara ini luar biasa, terima kasih Mas Totok ya, telah mengarangsi acara ini bersama dengan tim. Lebih daripada itu, kita juga masuk di dalam alasan kita kalau Kemenak itu menggelurakan yang namanya moderasi beragama ya Pak ya. Karena Kemenak dan Bapak Kristo, moderasi beragama itu kan menyangkut empat hal. Pertama, bagaimana kita dilatih untuk terbuka, kemudian dilatih untuk rasional, beragama itu rasional, dilatih untuk rendah hati, dan juga dilatih untuk memiliki manfaat kepada wilayah sana. Luar biasa, semua kenangan bermanfaat untuk kita semua. Lalu untuk anak-anak sendiri juga bermanfaat. Dari acara ini, anak-anak kita semua, para peserta, akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan. Selamat pagi, berkah dalam. Yang terhormat, Pembimas Katolik DIY Pak Kristo, sahabat kami, ketemu lagi Bapak. Yang kami hormati, Kemenak Gus Amin, yang kami hormati Panewu Sedayu beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Sedayu dan Romo Vigap, yang kami hormati serta lainnya Idem Romo, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dan juga Bapak Jarot senior sesepuh kami. Kami dulu murid beliau di Pedangi Klat Bapak. Dan seluruh umat Katolik dari empat paroki yang hadir pada kesempatan saat ini,
Terima kasih atas waktunya untuk matur sowan di hadapan Bapak Ibu sekalian dan mau bubuk matur nuwun ke saya pun. Nanti kuala kalau saya tidak nyebut dengan yang kagungan dalam. Yang pertama kami sowan ke depan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin romo kami tadi dijauhi sowan ke sini jam 7 pagi oleh Pak Bupati. Ketika kami masih mendampingi pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Bantul. Beliau hari ini ada 5 agenda yang waktunya bersamaan, akhirnya yang 2 dibagi, waktu 1 kebagian kami dan terserah di sedang ini, yang lainnya Pak Asisten dan yang ketiga Pak Bupati. Restu, mohon izin, mohon pamit, dan teriring salam dan Bapak Ibu semua, dan teriring doa semoga acara persiapan ini Kabupaten Bantul tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar dan